Bu, coba. Oh, korumam. Yusuf Dayu. Cik makan kurma je, ada benda apa lagi? Kalau katalah korang tak tahu nak buat apa dengan kurma yang korang ada tu, buat saja resepi ni. Oh, sedap. Bom. Kali ni kita akan buatkan resepi kurma coklat berserta dengan kacang dekat dalam tu. Asyik buat air melanda je, jom kita cuba pula resepi ni. Sangat mudah dan sedap, tak perlu pakai sebarang oven, egg free dan juga gluten free. Semuanya free lah. Benda pertama sekali kita kena sediakan adalah kurma. Nak pakai kurma ajwa ke, mariami ke, safwa ke, yusuf sayur ke, pakai sajalah apa-apa yang korang nak pakai. Yang penting kena keluarkan dulu biji kurma tu. Tak naklah kita telan kurma tu dengan biji tu kan, tercekik pula kan. Ellie sarankan potongkan dia dengan pisau kalau kita nak nanti melekit-lekit korang punya tangan tu. Dan sekarang ni sediakan juga peanut butter dan juga kacang. Kita akan ambilkan sedikit peanut butter, gunakan sudu kecil. Kalau katalah korang nak buat peanut butter sendiri dekat rumah, boleh belajar dekat dalam basically. Lepas tu kita letakkan kacang dekat dalamnya. Ellie pakai kacang tanah biasa saja sebab yang tu yang paling senang nak cari. Nak pakai kacang lain pun boleh, almond ke, walnut ke, yang mana yang korang sukalah. Kalau nak letak benda lain macam kismis, boleh aja apa-apa yang korang suka kan. Cuma sekarang ni Ellie nak letakkan kacang supaya nak bagi dia lemak dia lebih sikit. Barulah sedap dan crunchy gitu. Last kali kita akan sediakan coklat. Ellie dah cairkan sedikit coklat ni. Ellie pakai dark coklat. Korang nak pakai dark coklat yang pahit tu ke ataupun dark coklat yang sedang-sedang tu, boleh, tak ada masalah. Ikut selera masing-masing. Ellie suka pakai dark coklat ni sebab dark coklat ni kurang-kurang dia tak manis sangat lah. Takut kalau kata pakai white coklat ataupun milk coklat tu kan, ni macam manis kan, sebab kurma tu dah manis kan. Jadi kurangkanlah manis tu sikit. Nah, satu lagi tips, selepas korang salutkan coklat tu dengan kurma tu kan, sagat pula dah. Lapkan sikit. Lap ke? Alah, bagilah kurang sikit coklat tu kan, supaya tak adalah tebal sangat coklat tu. Faham eh? So dah hampir siap dah. Sekarang ni Ellie akan letakkan sedikit hiasan dekat atas tu. Ellie akan letakkan sedikit kacang tanah yang dihancurkan. Sama juga kalau kata korang nak pakai kacang lain pun boleh, asalkan kita letak sikit dekat atas tu. Nampaklah cantik sikit kan. Alright, so sekarang ni kita akan masukkan dekat dalam peti ais. Bagi dia set betul-betul. Maksudnya bila nampak coklat tu dah elok je set, tak berjejeh macam tadi tu, dah siap. Dengar tu, rangup dekat dalam dan dia lemak dekat luar. Sedap sangat tau. Rasa dia macam Elmer London dan juga Snickers. Snickers bukan kasut, Snickers coklat bar tu. Sedap. Ni kalau sekali hadap belum boleh habis semua ni. Ellie cukup suka lah resepi macam ni sebab senang, cepat. Berapa je bahan eh? 1, 2, 3, 4. 5 bahan yang mudah, gluten free, egg free, yang tak ada oven pun boleh buat. Apa lagi alasan tak buat ni kan? Kurma memang dah manis, jadi Ellie gunakan dark chocolate supaya kita kurangkan kemanisan tu. Dan lepas tu kita letakkan kacang dekat dalam supaya membuatkan kandungan lemak dia lebih tinggi. Kalau katalah korang diabetik ke apa, snack macam ni sekurang-kurangnya daripada korang makan je kurma tu kan, korang makan macam ni dia akan kurangkan spike dekat dalam gula korang tu sebab dia ada lemak sedikit dekat dalam tu. Untuk kacang, dia pakaikan dia kacang tanah biasa saja. Tapi kalau katalah korang nak pakai kacang lain macam contohnya almond ke, cashew ke, pistachio ke, boleh, tak ada masalah. Cuma kacang tanah adalah yang paling jimat lah orang cakap, dan paling senang untuk didapati. So itu sajalah resepi kita kali ni. Jangan lupa untuk like, save dan juga sharekan resepi ni. So lepas ni nanti Ellie akan tunjukkan resepi lain pula, okay? Selamat mencuba. Ellie cukup suka resepi-resepi macam ni sebab lagi ramai lagi boleh buat. Ellie cukup suka. Pakai kurma ajwa ke, kurma mariami ke, apa saja kurma yang kau nak pakai. Dan sekarang, ya Allah, mercun dah pula. Pum, pam, pum, pam. Nampaklah daripada sini.